Coba kita lihat dulu artikel. Oga dibilang suami takut istri, Tora Sudiro. Gue bukannya takut, tapi sayang. Lolo. Bener ini. Bener. Nah, maksudnya bukan takut tapi sayang tuh gimana sih, Kak? Ayo. Gue tuh gak takut. Ya sayangnya. Apa yang kasih tau? Ya lu. Oh gue ya? Kan lu. Kalau gue tuh gak takut. Gue tuh cuma takut kehilangan dia aja. Padahal gue gak galak loh. Gue tuh baik loh padahal. Cuman diem dong. Gak ngomong tapi melotot iya. Ya. Berarti lu satu geng ya? Prediksi. Iya. Padahal kita juga punya baju buah-buah gitu loh ya. Oma. Kalau prediksi buahnya kan di baju. Kalau kita ikut dia buahnya kita taruh kepala, Mak. Lucu. Ren, kita harus ganti pergaulan lu, deh biar lu enggak jadi omongan orang. Lu rembuk kok gue gitu. Apa? Lu coba bikin satu hari prediksi ngobrol. Mm-hmm. Bagaimana kalau Ruben sama Ivan Gunawan masuk grup lo? Coba. Kita bubar. Jadi bisa dipastiin. Maksud Tora gak gitu kok. Kalau lu berdua masuk prediksi, aman. Tapi yang 13 keluar dari situ. Jawab gini aja deh, Oma. Kalau enggak lu ntar telepon-teleponin kaum lu aja. Kaum lu gimana? Kaum apa? Teman-teman bapak. Kaum apa sih, kaum? Oh, teman-teman gua waktu main tong setan. Mereka berdua apa aneh? Naik motor digas dua-duanya. Iya kan. Yang digas satu doang. Gaca. Iya. Gaca. Dari situ aja udah kelihatan kan. Ya, naik motor. Oke. Lagi pula lo ikut prediksi pakai helm rambut lo rusak, Ma. Lah gue mah rambut rusak gak apa-apa, lalu helm gak ada yang muat. Masa dia mau... Kalau beli helm custom dulu, ukur dulu. Tapi lu bisa naik motor kan? Aigun bisa naik motor nggak? Kayak Matic. Bisa, bisa. Tapi dia berapa kali... Apa dong, dia berdua dong. Jadi geng motor gitu berdua. Sorot gitu, berani. Hei, dia berapa kali pakai motor? Orang pada nyumbang 1.000 sangka akrobat. Kakak beruang naik motor ya? Beruang. Tapi coba sekali-sekali berdua naik motor gitu. Iya dong, bikin video dong, ayo. Iya, gue mau tapi. Kita pernah dulu naik motor. Kalau lagi pas ada razia kan buru-buru naik motor. Sampai kali suruh lari nyemplung. Siapa kan malu kan malu. Gun, kalau nggak gini, lu naik motor. Nah, Ruben yang bawain payung. Tapi berasa gak sih, Kak? Usia pernikahan sekarang udah masuk belasan tahun. Iya, 14 tahun ini. 14 tahun.